guys, kali ini temenin aku bikin kacang bawang ya buat isian toples lebaran nih. Ini santan yang direbus sama kacang kupas. Menggunakan santan incan ya guys, yang praktis. Nah, ini kita tunggu sampai si santannya itu meresap ke dalam kacangnya, baru nanti kita goreng ya. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Aku menggunakan bumbu, garam, penyedap, sama bawang, diulek secara halus ya guys. Dimasukkan ini, baru kita tunggu sampai si kacangnya ini melar atau mengembang ya. Tunggu sekitar 15 menitan. Oke guys, ini santannya sudah meresap ke kacangnya ya. Nanti kita tinggal goreng sampai kering, baru kita dinginkan, terus kita masukkan ke dalam toples buat isian lebaran besok ya. Kalian di rumah udah pada bikin isian toples lebaran atau belum guys? Komen ya. Oke guys, ini lagi proses penggorengan kacang bawang ya, yang tadi kita rebus menggunakan santan. Nah, kita goreng sampai kering, warnanya keemasan nanti ya. Kita menggunakan api sedang saja guys, agar nanti tidak cepat gosong. Tuh, apinya kira-kira segini aja lah ya. Sambil sesekali diaduk. Nah guys, ini kacang bawang yang hampir matang ya. Kalau matang itu nanti teksturnya ringan pas digoreng kayak gini ya. Oke, bolak-balik teksturnya ringan, terus minyaknya itu diem, enggak berbunyi kayak gini. Itu tandanya nanti itu kering. Ini sebentar lagi mau matang. Untuk gorengan yang pertama udah mateng guys. Nih, udah aku angkat nih, tinggal lembut dingin. Oke guys, kali ini penggorengan yang kedua ya. Oke guys, ini penampakan kacang bawangnya udah matang ya, dan ini udah, tapi belum dingin banget sih, hampir mau dingin ya. Kita tunggu sampai benar-benar dia dingin, nanti kita masukin ke dalam toples ini. Oke, kita diamin dulu ya biar dia dingin. Ini dia guys, kacang bawangnya sudah matang, saya mau masukin ke dalam toples seperti ini ya. Saya mau masukin ke dalam toples karena ini sudah dingin. Bisa kalian dengar ini bunyinya kering ya. Tadi saya sudah cobain, rasanya itu gurih, renyah, sedap lah pokoknya.
Kira-kira ini 1 kilo kacang bawang bisa memenuhi toples ini enggak ya, guys? Saya bikinnya cuma 1 kilo kacang. Saya belinya juga sudah dikupas, jadi tidak perlu repot-repot mengupas. Jadinya segini banyaknya, guys. Satu toples tapi enggak full. Tapi ini lumayan lah ya. Banyak, walaupun ini isiannya enggak full, bisa dilihat ya segini. Enggak, ya sebenarnya full sih, tapi enggak full banget. Nah, ini bisa disajikan buat para tamu-tamu yang mau berkunjung ke rumah ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.